Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada motor Vega R 2005, 2004, 2005 nih kalau nggak salah. Ini belum lama motor ini habis melakukan penggantian karburator yang pakai karbu yang lokal-lokal. Di sini saya tidak menyebutkan merek ya, cuman ada tulisan Lipo. Ya intinya kalau teman-teman punya gejala seperti ini habis melakukan penggantian karburator, ya mungkin kalau motor-motor tua seperti ini kan biasanya kadang selek di bagian baut, atau juga ada yang patah di sini dudukannya, atau ya berbagai macam kendala untuk karbu-karbu tua ya, yang memaksa kita harus melakukan penggantian. Namun setelah melakukan penggantian yang pakai karbu KW, ternyata masalahnya itu biasanya jadi susah hidup. Nah, buat yang mempunyai kendala seperti ini yang susah hidup, biasanya penyakitnya ada di sini nih teman-teman. Nah, ini ada pilot jet. Jadi biasanya spuyernya itu kelewat irit. Nah, kalau karbu yang originalnya masih ada, teman-teman bisa tuker. Jadi isi dari pilot jet dari karbu yang lama yang ori tuker ke karbu yang baru yang lokal. Nih, posisinya ada di sini. Nah, ini untuk yang pilot jet di sini dan main jetnya di sini. Kalau punya gejala susah hidup atau gerebet, isinya spare kitnya ditukar aja. Atau kalau udah sama-sama udah rusak atau si lubangnya itu udah nggak normal, kita sedikit kasih treatment buat karbu yang lokal. Kalau susah hidup itu biasanya kelewat irit ya. Kita bisa melihatnya dari kondisi busi. Biasanya businya itu cenderung berwarna putih. Nah, kita untuk sedikit memberi efek boros, jadi bukan boros di sini, agar lebih pas ya. Jadi kita borosin sedikit di bagian spuyernya. Biasanya saya menggunakan ini bekas kabel gas. Kabel gas saya digetok-getokin pakai kutang. Nah, maksudnya di sini biar agak sedikit bergerigi. Lalu di bagian pilot jetnya kita gesek-gesek biar lubangnya lebih besar sedikit. Tapi jangan terlalu lama ya menggesek-geseknya, takut lubangnya terlalu besar nanti malah jadi lebih boros. Jangan sekedap ya. Pengenahan kena ya. Sendiri bisa, berdua lebih enak. Nah, seperti ini. Dipegang satu ujungnya, yang satu lagi dipegang seperti ini. Nah, digini-gini ya. Biar si lubang pilot jetnya itu sedikit lebih besar. Kira-kira aja ya, jangan terlalu lama, nanti lubangnya bikin malah kelebihan, kegedean, nanti malah bikin berabe, jadi boros. Berbetnya cukup ya segini aja. Nah, udah seperti itu saja, cukup ya. Jadi gini, jadi pakai rumus kira-kira ya, bukan pakai rumus matematika. Jadi kira-kira kita lihat sebelumnya lubangnya segede apa, lalu setelah kita rojok-rojok harus lubangnya itu lebih besar dari lubang dan yang semula. Jadi naik satu step ya, hitung-hitungannya seperti itu. Tapi ini pakai rumus kira-kira saja, yang penting motornya nggak susah hidup waktu kita hidupin di pagi hari. Oke, demikian ya sedikit treatment buat karbu lokal yang susah hidup.
Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pemula. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.